So, sekarang kita dalam matematik tambahan tingkatan 5, latihan di dalam buku teks. Untuk latihan kendiri 2.14, untuk soalan 1, 3 dan 4. Kita bergerak ke soalan yang pertama. Okey, bagi setiap fungsi berikut cari perubahan kecil. Okey, kejap tau. Okey, cari perubahan kecil dalam y yang sepadan dengan perubahan kecil dalam x. Okey, lepas itu soalan A dia dah bagi persamaan. Okey, cari perubahan kecil dalam x sekiranya y sama dengan 4x kuasa 3 tolak 3x kuat apabila x menokok dari 1 ke 1.05. Okey, jadi di sini kita kena tahulah untuk mengeluarkan simbol. Perubahan ni, perubahan adalah delta. Kalau perubahan kecil dalam y, maksudnya delta y. Okey, jadi dia suruh cari. Okey, jadi kita kena tahu, oh apakah formula delta y? Delta y tu sebenarnya sama dengan dy dx darab delta x. Maksudnya perubahan kecil x. Okey, jadi kita perlu ada dy dx, kena ada delta x. Jadi kita buat satu persatu. Okey, cikgu ada persamaan. Cikgu keluarkan y sama dengan 4x kuasa 3 tolak 3x kuasa 2. Dari persamaan, cikgu boleh cari dy dx. Dy dx sama dengan 12x kuasa 2 tolak 6x. Okey, lepas itu dia dah bagi tahu x ni, ini penting ya. X ini menokok daripada 1 ke 1.05. Ini adalah yang lama, ini adalah yang baru punya nilai. Jadi kita gunakan nilai yang lama. Maksudnya bila X sama dengan 1, jadi kita masukkan dalam persamaan tadilah. Kita akan dapat dy dx sama dengan 12, 1 kuasa 2 tolak 6, gantikan 1. Kita akan dapat 6. Okey, jadi di sini kita dah dapat dy dx. Okey, jadi kita cari delta x pula, iaitu perubahan x. Okey, nak cari perubahan, mesti nilai yang lama, yang baru, tolak yang lama. Maksudnya delta x adalah yang baru, 1.05 tolak 1. Jadi kita akan dapat 0.05. Jadi kita dah berjaya dapatkan dua nilai, iaitu dy dx dan delta x. Jadi baru kita boleh masukkan dalam formula. Maksudnya 6 darabkan dengan 0.05. Jadi kita akan dapat 0.3. Okey, ada masalah kat sini? Tak ada. Okey, bagus. Sebab ini dia bagi satu persamaan yang agak mudah. Jadi kita tengok soalan B. Okey, soalan B pula. Okey, soalan B pula dia bagi ada pula bentuk square root. Okey, soalan yang sama nak cari delta y. Okey, ini x. Okey, perubahan x. Okey. Jadi di sini cikgu boleh buat conteng juga kat sini. Oh, mak engkau. Kejap ya. Okey. Jadi kat sini cikgu boleh conteng kat sini di mana ini adalah delta x. Oh, maksudnya delta x adalah 3.98 tolak 4. Jadi kita akan dapat delta x negatif 0.02. Okey, selesai. Kita nak cari delta y. Okey, jadi seperti biasa, delta y sama dengan dy dx darab delta x. Okey, jadi kita nak cari dy dx. Tapi dia punya persamaan agak pelik sikit. Okey, jadi kalau cikgu tukar dulu x tu kepada 1/2. Sebab kuasa 1/2 tu sebenarnya square root. Jadi ini 3x kuasa 2. Ha, gitu. Okey, lepas tu baru kita buat dy dx. Okey, bila dah buat dy dx, 4 tu darab 1/2 lah. Okey, x kekal lah. Jadi 1/2 tolak 1 jadi negatif 1/2. Ini akan jadi 6x. Macam tu. Jadi dah sampai kat situ. 4 darab 1/2 cikgu akan dapat 2, tapi x cikgu bawa pindah ke bawah balik. Square root 1/2 tambah 6x.
Okey. Jadi di situ kita tengoklah balik nilai lama kita tadi. Nilai lama X kita. Dekat sini nilai lama. Okey, lama kan? Okey, jadi bila X sama dengan 4, jadi kita masukkan dalam persamaan lah. Kita dapat dy dx sama dengan 2 punca kuasa 2, 4 darab 2. Okey, kat sini kita akan dapat 25. Jadi dah dapat 25, kita gantikan dalam ni. Dy dx adalah 25 darabkan dengan negatif 0.02. Jadi kita akan dapat negatif 0.5. Ha, siapa dapat betul dekat sini? Dapat. Dapat. Saya rasa bangga dengan korang ni ya. Okey, begitu power lah. Okey. Jadi sekarang kita tengok pula soalan nombor 2. Okey. Nombor 2 pula, nombor 3. Okey, nombor 3. Sekarang okey, kita baca balik maklumat. Diberi persamaan, oi mak engkau warna merah, sorry. Okey, diberi persamaan, sekejap eh. Okey, diberi persamaan y sama dengan 16x kuasa 2. Dia suruh cari dy dx, dia dah bagi x sama dengan 2. Tentukan nilai hampir. Tentukan nilai hampir. Ini berbeza sikit working step dia. Tapi dia panjang sikit, lajak satu working step. Okey, jadi okey, jadi kita dah ada persamaan. Dia suruh cari dy dx dahulu. Jadi saya keluarkan y. Tapi jangan lupa kita tak boleh bezakan kalau x kat bawah. Jadi saya bawa naik atas. Lepas tu dy dx kita akan dapat negatif 32. X negatif 2 tolak 1 dapat negatif 3. Jadi dekat sini kita tahu bila x sama dengan 2, maksudnya saya gantikan 2 kuasa negatif 3, jadi terus saya dapat berapa kat sini? Saya dapat 4, negatif 4. Okey, so sekarang macam biasa kita cari, sekejap eh. Okey, kita nak tentukan sebenarnya perubahan hampir ni, kita nak cari nilai Y yang baru sebenarnya, nilai Y yang baru. Okey, sebelum tu saya lupa nak cerita kat kamu. Okey, formula nilai Y yang baru, okey, y baru sama dengan y lama kita tambahkan dengan perubahan y. Okey, jadi kita dah y lama kita dah ada, ini y lama, ini lama. Okey. Okey, lepas itu kita delta y. Delta y kita nak cari. Okey, jangan lupa kita cari pula delta y. Okey, delta y sama dengan dy dx. Okey, darab dengan delta x. Okey, jap. Okey, lepas tu kita masukkanlah maklumat. Dy dx kita dah dapat negatif 4. Okey, negatif 4. Okey, lepas tu delta x adalah perubahan. Perubahan tu maksudnya macam ni. Ini kan, kejap saya ambil pen merah. Ini adalah nilai yang lama. Yang ditunjuk kat sini, ini adalah nilai yang baru. Okey, jadi baru tolak yang lama. Jadi baru kita 2.02 tolak 2. Macam tu. Jadi kita dapatlah negatif 0.08. Okey, macam tu. Jadi, okey, kita dah ada dy dx. Okey, delta y dah ada. Memenuhi syarat tapi y lama. Y lama pula. Macam mana nak cari y lama? Okey, y lama, kita salin persamaan y yang lama ni, di mana y sama dengan 16 per x kuasa 2. Kita ambil x yang lama, kita gantikan 16 per 2 kuasa 2. Kita akan dapat kat sini 4. Okey, jadi daripada sini baru kita masukkan dalam persamaan y yang baru. Okey, nilai y yang lama 4. Oh, bila dia berubah, tambah perubahannya adalah kita tambahkan dengan negatif 0.08. Ni kita dapat dy dx tadi. Jadi kita dapatlah 3.92. Siapa dapat? Dapat. Okey, nanti mana yang tak dapat, kamu buat pembetulan lah. Okey. Okey, seterusnya soalan yang keempat. Okey, soalan yang keempat. Okey, diberi. Ya,
Okey, diberi persamaan y sama dengan x kuasa 5/4, pelik sikit. Okey, cari peratus perubahan hampir dalam x. Okey, apabila terdapat 4% perubahan dalam y. Okey, ini agak complicated sikit tetapi soalan macam ni agak popular. Okey. Okey, contohnya okey, dia suruh cari peratus perubahan dalam x, maksudnya delta x punya peratus. Okey. Dia dah bagi tahu dah peratus untuk perubahan y adalah 4%. Ha, jadi macam mana proses kita nak mencari? Okey. Okey, apa-apa pun kita ada y. Okey, kalau kamu tak ingat nak buat macam mana pun, oh ada y lah. Apa kata cari dy dx dulu. Paling kurang pun kita dapat satu markah kat situ. Okey, jadi kita cari dy dx sama dengan pergi ke depan 5/4 x 5/4 tolak 1. Okey, 5/4 tolak 1 kamu akan dapat 1/4. Ah macam tu. Okey, jadi selesai kat situ. Okey, okey, lepas itu kita nak cari perubahan y pula, delta y. Okey, kejap ya. Okey. Perubahan untuk y. Okey, untuk perubahan untuk y dia dah bagi kat sini. Okey. Delta y dia berubah 4%. 4% tu maksudnya 4/100 daripada y. Y kita tak tahu. Jadi kita letak dia y kat sini. Ah macam tu, y kat situ. Okey, tetapi okey, untuk memudahkan, kalau kamu tengok dekat sini y sama dengan x 5/4. Jadi saya gantikan 4/100 darab dengan x kuasa 5/4. Ha, jadi dekat situ okey, 4/100 saya ringkaskan, saya dapat 1/25 x 5/4. Okey, saya biarkan macam tu dulu. Okey, seterusnya okey, kita dah dapat delta y, sekarang kita nak cari perubahan x. Okey. Jadi kita masukkan pula perubahan x. Okey, perubahan x adalah delta x. Okey, perubahan x kita masuk formula. Delta x ni sebenarnya dx dy dia terbalik darab delta y. Ha, sebab itulah kita nak cari delta y dulu. Okey, lepas tu kalau kamu tengok kat sini dy dx, tapi dekat sini dx dy. Macam mana? Jadi kamu terbalikkan. Kalau 5/4 dia jadilah 4/5. Ha, macam tu. X 1/4. Okey, kejap eh. Saya nak padam balik. Takut kamu keliru jap. Okey. Saya terangkan dekat sini. Okey, sebenarnya ini sebenarnya 5x1/4/4. Okey. Bila kamu terbalik kat sini, 4 dekat atas, yang bawah ni tinggal 5x1/4. Ah macam tu terbalik kan. Darab dengan delta y 1/25, agak complicated sikit. Okey. X 5/4. Okey, jangan kamu takut bila tengok banyak pecahan. Okey, kamu darab saja. 4/5 darab 1/25, kamu akan dapat 4/125. Lepas tu, bukan ke x ni, kejap eh, saya tunjuk kat sini. Okey, x ni akan duduk atas. Kejap ya. X ni akan duduk atas. Yang ini duduk bawah, tapi base sama. Bila base sama, dia akan menolak indeks. Ha, dia akan menolak indeks. Jadinya akan dapat, oi mak kau, sekejap ya. And, sekejap. Jadi dia akan jadi x 5/4 tolak 1/4. Ha, macam tu. Ha, jadi 5/4 tolak 1/4 tinggal 4/4. Maksudnya 4/125. 4/4 tu maksudnya 1. Jadi 4/125 x. Macam tu. Biar sahaja. Okey. Soalan ni agak complicated sikit sebab dia banyak working step. Barulah kita dapat cari peratus perubahan x. Untuk pengetahuan kamu, yang baru kita dapat ni, ini adalah perubahan x. Sorry. Yang kita dapat ni adalah perubahan x, belum peratus perubahan x. Okey, ini baru perubahan x.
Okey, sekarang soalan nak peratus. Kalau peratus, pergi balik. Okey, step yang terakhir nak cari peratus. Okey. Peratus perubahan untuk X. Okey. Peratus perubahan untuk X, okey. Mestilah perubahan X tu sendiri, okey, dibahagikan dengan nilai X itu sendiri, darabkan dengan 100. Okey, kalau nak cari peratus perubahan Y over Y darab 100. Jadi delta X kamu dah dapat 4/125X. Okey, X tu adalah X lah, darab 100. Okey, dekat sini jangan keliru, X ni kuasa 1, ni kuasa 1 disebabkan dia adalah bahagi base sama, maksudnya 1 tolak 1 lah. Okey. 1 tolak 1 kosong. X kuasa kosong adalah 1. Jadi tinggallah 4/125 darab 100. Kamu dapatlah 3.2%. Ha, tak cukup nafas bercerita. Ada tak yang dapat? Dapat. Ya Allah, bagus ni korang ni. Dapat. Okay. Tapi lain lah. Jalan kerja lain. Dia punya pun lain. Oh, tak apa. Working step memang ada pelbagai. Okay. Macam ikut susunan. Kadang-kadang susunan korang tak sama kot kan. Tapi memang korang cari delta Y. Memang korang cari delta X kan. Okay. Eh, bagus lah korang ni. Saya agak amat berbangga dengan korang. Okay.